Kesan pertama, hatiku berdebar kemarin. Aku tak sabar untuk segera sampai di rumah pembentukanku. Aku ingin tumpahkan kegelapan itu pada Raja, teman sekamarku. Memang dengannya aku suka berbagi rasa. Pasti dia akan terkira-kira dan penasaran juga berita dari ini. Dengan setengah berani, aku bergegas untuk sendiri di rumah pembentukan. Aku yakin Ratna telah ditinggal bersama daripada rumah pembentukan itu memang tak jauh dari tempat kuliah. Namun untuk mencapainya, aku harus melompat-lompat kecil menghindari jalanan yang licin. Ada seperti pohon jalanan panjang tidak terhingga oleh ini. Maklumlah aku harus memilih rumah pembentukan yang sederhana dan murah sesuai dengan kucing. Sebenarnya aku tinggal di rumah pembentukan yang mewah, seperti ibunya kesana istrinya untuk menjadi buruk. Namun apa daya, itu seperti mimpi rasanya. Tapi, sudahlah aku tak perlu merisaukan. Masalah tempat pembentukan ini. Tuh, aku masih bisa menjalani perkuliahan tanpa ada. Masalahnya enggak. Akhirnya, sampai juga aku di ujung gangga dia, tempat di depan rumah pembentukan itu. Aku lihat ibu semakin menjadi khasnya, mempunyai daun siri di sedang ibu si Alaska. Aku berdiri, melihat warna merah yang menjadi sela-sela sudut dunia ini. Memang aneh, di zaman semudah ini, masih ada saja yang berdaun siri bercampur di dunia begitu. Apa seperti candu yang nikmatnya? Tapi, yang memang aneh. Lihat induk semangku itu masih memiliki yang tinggi, padahal usianya sudah kepada tubuh itu. Alif enggak. Tapi sudahlah, mengapa kita harus bising-bising untuk itu? Sementara aku harus dapat menyesuaikan diri terhadap penyelesaian induk semangku, karena hanya rumah pembentukan ini yang tarifnya paling murah. Ini memang buruk, Ratna sudah pulang sampahku sambil bertanya tentang sahabat dari ini. Maklumlah, memang matanya sudah tak berat, seiring dengan usianya yang sudah tidak lagi. Oh, taunya itu anak, dia balik tanya. Namun belum sempat aku jawab. Selanjutnya, tadi Ratna juga menanyakannya. Aku kira dia ada di namanya sekarang. Ujah si Adi pun, tadi meminta kami segera menemuinya dan bahasa jam berlangsung. Oh ya, terima kasih Mang Guru. Aku tinggal di dunia anak, jawabku sekitar. Basa-basi, tanpa menunggu reaksi untuk semakin itu, aku langsung bergegas menuju kamar pembentukan itu. Memang aku sengaja untuk menghindari pembahasan tentang si Ayu, cucunya itu yang buat aku simpang sekali. Ada jangan kamu mengeluarkan si Ayu yang teriak untuk semakin itu. Yuk, tembusku menghalau teriakan induk semakin. Aku tidak ingin ucapan itu mempengaruhi perasaan yang laju berubah. Rasanya saat ini hati api mendengar, tak sabar menyampaikan kabar kegembiraan kepada Ratna. Aku tidak perlu menyesal si penyihir dan si penyihir. Begitu Ratna membuka kamar pembentukan, langsung saja aku cipta sebuah tangannya dan aku menunggu dengan suara cipta. Aku punya kabar gembira. Coba apa tebak? Ratna pun langsung menatapku. Keningnya berdenging, heran. Tak biasanya dia. Melihat aku hilang dengan begitu ceria. Tumben kamu begitu ceria, anak. Kabar apa lagi yang kamu bawa hari ini? Sambutnya, sembari menutup pinggangku. Kamu tahu enggak, aku tadi ketemu Arjuna mencari cintaku. Ah, Arjuna kamu bilang. Apa bukan kedidai anak, sila Ratna. Lalu Ratna melepaskan pelukannya dan melangkahkan kakinya menuju ranjangnya. Ini sudah bidai, ujatku. Alah, apa sih bidai dapat ini,
satu-satunya kasih dari kita. Mau apalah sikapmu membicaranya sembari mendekatkan buku mungkin yang baru dibacanya. Karena pula sebenarnya dan bersandar di daun ranjang sembari memperhatikan buku yang sedang mendekatkan buku di atas meja belajar. Karena menjadi penasaran juga mengenai sikap dia merasa ini melihat aku dapat menginspirasi. Sebenarnya, dia ingin memiliki karakter yang kuat dan dapat membuat kemampuan tidak hanya mengendalikan kecantikan semata. Harus ada kekuatan yang menunggu memancarkan dalam sebagai ciri khas itu, batin Ratna. Sementara itu, aku sungguh sempurna dengan komentar Ratna. Dia tak betul aku suka sekali memperbaikkan perasaan yang wajib, terutama terhadap laki-laki yang mudah aku percaya oleh kekuatan dan kekuatan khasku. Tanpa menunggu aku bertanya, ah, jangan cepat dan belum sangka menunggu kawan. Ini yang aku temukan di dalam perpustakaan kampus kita. Jika aku katakan padamu, pasti kamu tidak akan percaya. Lagi-lagi sejati seperti yang kamu menjelaskan, beruntung Ratna Sinis. Aku tidak menanggapi pertanyaan Ratna yang menanggap sumpah. Aku jatuhkan buku-buku di atas ranjang. Pikiranku melayang mengingat dan membayangkan pertemuan itu. Hatiku rasanya berbunga-bunga melihat cara dia memandangku, sikapnya dan senyumannya yang menunjukkan hati, terutama perkataannya yang membuat dia mampu baca apa yang ada di dalam dadaku. Dia sungguh menghargai aku, memperlakukan aku dengan penuh perhatian. Di matanya tidak aku temukan sikap dan perangai laki-laki yang suka memperdaya kaum perempuan. Aku ingin sekali melihat dirinya merebahkan kepadaku dadanya yang tentu begitu asyik sekali. Aku rasa dirinya laki-laki yang mampu memimpin untuk melepaskan beban tentang dan kehausan merupakan kalian kasih sayang yang sesungguhnya dari seorang laki-laki sejati. Tapi yang menjadi tanda tanya dalam benakku, apa dia memiliki perasaan yang sama dengan apa sedang aku rasakan ini? Saat itu, aku betul-betul sedang kesal sekali di dalam ruangan perpustakaan kampus ini. Aku tak menemukan buku yang aku cari. Padahal, aku sedang diburu waktu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dosen kita, Bapak Indonesia Turi, yang menyebabkan itu. Dia selalu memberi beban tugas dalam waktu mimpin sekali, di mana bahan literaturnya sangat langka lagi. Apalagi dia sudah menunggu barang siapa yang tidak menyelesaikan tugas yang diberikan itu, maka jangan harap dapat lulus mata kuliah yang diasuhnya. Tapi paginya kawan menawar untuk mengantisipasi ancaman dosen kita, maka aku sudah mengumpulkan sekumpul satu detik pendidikan di hadapanku. Namun dari sendiri yang aku kumpulkan ini tak satu pun yang membahas mengenai cara mengatasi kesulitan belajar seperti yang diinginkan Bapak Indonesia. Padahal sudah semua buku aku ngapalin halaman demi halaman. Tanpa aku sadari secara refleks, aku melampiaskan kekesalan ini dengan bentuk tekun. Ujungku penuh di atas membuat seseorang yang duduk di hadapanku merasa terganggu juga. Kelanjutan kisahnya dapat dibaca di aplikasi Google dan cukup.